Halo saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi hari ini kapal tempat saya bekerja sandar di Kota Kolo, salah satu kota kecil yang ada di Greek ya. Jadi saya akan memperlihatkan kepada saudara semua suasana di sekitar Kota Kolo yang ada di Greek. Kota Kolo ini adalah salah satu kota kecil bagian dari Greek Yunani, di mana penduduknya kurang lebih dari 700 orang ya. Jadi mata pencariannya di sini banyakkan bercocok tanam seperti pohon olive dan juga souvenir-souvenir yang ada di sekitar sini guys. Ya. Jadi Kota Kolo ini adalah pintu masuknya ke Olimpik. Ya, jadi Olimpik pertama itu diselenggarakan di kota ini. Nah, kurang lebih 776 sebelum Masehi. Kemudian digantikan ataupun dipindahkan setelah ribuan tahun dilaksanakan di sini, dipindah ke Athena ya. Guys. €5 ya. Jadi di sini banyak kafe-kafe dan juga restoran yang menjajakan makanan-makanan tradisional dari Greek ya. Nih. Itu kapal tempat saya bekerja, sandar di sebelah sana, guys. Itu yang di atas itu pohon olive ya. Itu. Pohon olive, guys.
Kemudian di sini banyak juga restoran-restoran, kafe-kafe, di mana pemandangannya langsung ke laut dan juga langsung ke kapal ya. Itu. Itu kapal tempat saya bekerja sandar ya. Oke, itulah tadi sedikit suasana kota kecil yang ada di Greek, yaitu Katakolon. Semoga video tadi bermanfaat bagi saudara dimanapun berada. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga makin banyak lagi video yang akan saya persembahkan. Natural, selalu yang terbaik. Salam dari Katakolon, Greek. Terima kasih, Horas.